Halo, ketemu lagi dengan saya Tanto Priatmanto di channel Bestari Web TV. Hari ini saya kedatangan paket mikrofon wireless, dua mikrofon ke satu handphone ya, Type C. Ini mereknya apa? Lupa saya. Kalau nggak salah Tupperware ya, Tup Studio. Kita buka. Ini bungkus packingannya udah dibuka anak saya. Jadi tinggal buka ininya aja. Tipe dan modelnya nggak ada, dan buku manualnya, waduh, ini mau fotokopian bukan cetakan, ya. Mikrofon Tap Studio tipe G10 Type C ya. Cuman saya khawatir juga nih, ininya kok fotokopian. Kartu garansinya juga fotokopian, guys. Bukan kartu garansi cetakan. Ini asli apa bukan ya? Tapi kalau bentuk ininya sih ya, kelihatan bagus untuk modelnya, kemudian dalemannya ya, ini busanya juga lumayan bagus. Ini ada tulisan Tap Studio ya, Type C. Kemudian di bawahnya ini kabel ya kayaknya sih. Kita coba buka. Ini kabel Type C ya, dikasih dua kabel. Buat apa di dua? Mungkin buat ngecas dua. Ada dua kabel Type C. Ini kabelnya sama kan? Ya sama. Dapat dua kabel Type C, kemudian dua mikrofon dan satu receiver penerima. Cara menghidupkannya bagaimana? Ini mikrofonnya, ya, tombolnya ada di bawah ini, tombol power. Ya. Kemudian ini mungkin untuk charging. Ada lampu, kedip-kedip ya. Nanti kita coba. Soalnya pas kebetulan ini rekamnya pakai kamera action cam ya, jadi nggak bisa dicoba dengan kamera action cam, harus pakai handphone. Oh, ini ada manualnya, guys. Di bawahnya ternyata ada manual booknya, ya. Mikrofon. Jadi ini mungkin tambahan dari penjual ya, tambahan dari penjualnya. Ini garansi juga mungkin garansi dari penjualnya mungkin ya. Dan kenapa fotokopian? Nggak meyakinkan jadinya. Tapi kalau user manualnya yang ada di dalam sini ini asli, ya. Bukan fotokopian, ini cetakan dan kualitas cetakannya juga lumayan bagus. Ini ada noise reduction mode, nanti kita coba ya. Ada buat ngurangin ini, jadi ada juga buat mode echo kalau nggak salah ya. Ini jarak maksimalnya 20 meter guys. 20 meter. Nanti kita coba apakah bisa melebihi 20 meter atau tidak ya. Oke. Halo tes. Tes ya, tes 1 2 3, kita tes jarak. Ini jarak 6 meter. Jarak 6 meter masih kedenger nggak?
12 meter mungkin ya, 12 meter. Iya. Lagi ngetes mic nih. 18 meter, 18 meter tambah. Ini 24 meter. 24 meter. 24 tambah 6, 30 meter. Nyampe enggak ya? Apa? Ini mic. Dari ruang meeting 30 meter ada kali ya? Nyampe enggak? Ruang meeting. Tes. Ya nggak akan kedenger lah kalau di handphone. Tes.